Ya, boleh tanya-tanya sama siapa ya yang mau diwawancara barangkali? Ini wakil ketua. Ini wakil ketua. Wakil ketua Karang Taruna. Karang Taruna ada ketuanya? Ada wakilnya. Ketuanya isolasi lagi isolasi lah. Oh, kemarin ketuanya lagi isolasi. Sehat ya, Pak? Kurang sehat jadi habis isolasi. Berpergian juga enggak? Enggak sih, cuman dia memang harus ada apa ini namanya? Pencegahan kan gitu. Oh iya. Ini dengan A siapa ini? Arifa, kemudian? Rizky, satu lagi? Galih, Pak. Galih. Boleh sama siapa aja nih? Sama Arifa aja ya? Ini sejak hari apa pendirian posko ini? Mungkin udah 2 hari. Dari, ya? Dari kemarin mungkin kita juga mengikuti kabupaten lah, Pak. Kita mengikuti kabupaten bahwasanya banyak pemudik yang dari luar kota kan akan datang sini, makanya kita segeralah, sesegera mungkin kita buat posko untuk mendata lah, untuk mendata pendatang yang dari kota, kita data, terus kita cek segala macamnya supaya Sekolah Jambe bersih lah, istilahnya ya. Iya, berarti udah dari sejak kemarin ya berarti? Efektif malam tadi barangkali, enggak? Efektifnya malam tadi, mulai malam tadi kita udah beberapa, ini ya beberapa orang yang datang, beberapa orang mobil juga ada yang datang ke sini. Kita periksa lah, kita semprot disinfektan, kita anjurkan untuk cuci tangan juga. Oh, jadi persiapannya ada disinfektan juga deh ya, hand sanitizer juga ada. Sanitizer, masker kita punya. Masker juga ada. Ah, boleh tahu datanya udah berapa pendatang yang dari kota? Untuk Sekolah Jambe hari ini ya. Hari ini yang kemarin udah diinfo. Iya, yang hari ini? Hari ini ada sekitar berapa orang? 4 orang ya. 4 orang ya. Hari ini yang inilah yang kesini gitu, yang dari kota. Ada 4 orang, laki-laki berapa? Laki-laki 2, perempuan 2. Iya, laki-laki 2, perempuan 2 ya. Ya. Kemudian kalau jumlah dari yang kemarin ada berapa kira-kira? Kemarin itu ada berapa yang dari data Sekolah Jambe? Kita juga sudah diinput ke desa atau Pak? Sudah diinput ke desa. Ya. Yang datang tuh malam tadi, Pak. Cuman apa? Bukan kita yang jaga tuh, Pak. Oh, jadi itu kita sudah. Kan sistemnya gini, Pak, sistematisnya gitu. Kita hapus lah
Posko ini kan buka selama 24 jam gitu. Jadi kita ada dari Karang Taruna, ada dari aparatur desanya juga, terus ada dari relawan juga gitu. Ini memang baru posko pertama. Rencana akan dibuka 3 posko lagi ya. 3 posko lagi. Nanti di perbatasan menuju ke Ciamis. Yang sebelah sana ya berarti. Yang sebelah sana arah Kelapang Gintung. Terus di arah ke desa Dusun Cikuya. Dusun Cikuya nanti di sebelah timur berarti dekat Ciawi. Ciawi. Berarti untuk dalam proses pengerjaan, Pak. Ya, untuk data sementara setelah bagian shift ini berarti ada 4 TA ya dari malam berarti. Dari hari ini baru. Oh, dari hari ini. Yang kemarin udah di input. Iya. Ah, makasih ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Boleh lihat ya? Oh iya, mangga. Ada beberapa orang, hari ini ada 4 orang yang... Ya, silahkan, Nak. Untuk masyarakat warga desa Selajambe yang memang akan pulang ke Selajambe, kami sudah menyiapkan poskonya gitu. Nanti, jadi setelah rekan-rekan dari keluar kota datang ke Selajambe, silahkan untuk lebih dahulu datang dulu ke posko yang ada di desa Selajambe gitu. Jadi... sebagai pencegahan aja supaya kita sehat selalu dan semuanya aman bisa jadi amin. Jadi jangan sampai kita yang harus cari-cari ya. Kesadaran lah dari para pemudik ya, istilahnya dari para pemudik harus ada kesadaran untuk datang ke sini, kami data dulu seperti apa nah nanti langsung di sini. Iya. Oke, makasih A ya, atas waktunya. Apun tadi yang ganggu. Mohon Pak. Lebet TV lah. TV YouTube. Pemerintahan Desa Selajambe. Bapak, terima kasih sudah dipertemukan dengan Bapak. Di sini saya hanya ingin menanyakan tentang data pemudik atau juga pendatang dari kota, khususnya zona merah ya Ayah. Dari kota ada berapa yang sudah terdata di pihak desa, baik laki-laki ataupun perempuannya? Mangga, Pak. Untuk sementara sampai saat ini kami laporkan bahwa laporan ODP tingkat desa Selajambe khususnya pendatang kurang lebih 61 orang dengan jumlah laki-laki 40, perempuan 21. Yeah. Dan sampai saat ini pun nggak menutup kemungkinan bahwa masih banyak pendatang yang datang ke desa kami. Yeah. Jadi tidak menutup kemungkinan masih berdatangnya, Pak. Yeah. Terus antisipasi pendatang itu kalau misalkan ini yang terdata ya Pak ya? Yang laporan ataupun yang kita jemput bola barangkali ada Pak? Untuk antisipasi bagi yang pendatang, kami di sini sudah menyediakan tim relawan. Untuk pendatang diusahakan pertama untuk melaporkan diri kepada ketua RT atau RW atau melalui desa. Sekaligus kami menyediakan alat suhu tensi tubuh. Oh, ada ya Pak ya? Ya, ngecek ke kondisi tubuh orang tersebut. Iya. Berarti sudah siap pendeteksi suhu tubuh ya Pak ya? Iya. Jadi kita bisa sekalian cek di sini, kemudian hasilnya juga bisa kelihatan. Ya. Misalkan ada yang bergejala langsung ketahuan ya Pak ya? Iya. Berarti antisipasinya sudah bagus Pak. Kemudian barangkali ada himbauan untuk masyarakat juga Pak? Himbauan untuk masyarakat desa Selajambe khususnya, umumnya kecamatan Selajambe, pertama agar mengikuti instruksi yang sudah disampaikan baik itu dari pemerintah pusat ataupun dari Pemda Kabupaten Kuningan, pertama dengan menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, terus menggunakan masker dan alat-alat pengaman lain yang memang dibutuhkan untuk menjaga kondisi keadaan tubuh kita. Tim relawan yang ada di desa Selajambe melibatkan unsur lembaga yang ada di desa yang terdiri daripada perangkat desa Selajambe, terus PPD desa Selajambe, LPM dan Karang Taruna desa Selajambe. Barangkali itu relawan yang pada saat ini aktif untuk mengikuti kegiatan antisipasi virus corona yang datang di desa kami. Oke, itu saja Pak. Oke Bapak, itu saja barangkali. Terima kasih atas waktu dan datanya juga.